dengan jujur gitu. Iya. Iya. Nah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Nah, ini nih ya, konten yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian request. Bang Diki, kapan nih main Among Us seperti YouTuber lainnya? Jadi, Bang Diki sudah selesai main ini, bosan main ini. Bang Diki itu awalnya mau memberikan tips gimana kalian bisa menebak impostor dengan tepat ya. Tapi ternyata malah impostornya nge-cheat. Nah, gimana kerusuhannya dan gimana sengsaranya Bang Diki dikerjain sama cheater? Tonton aja deh video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa di like ya dan di share ya. Bagikan video ini ke teman kalian supaya nggak ada yang nge-cheat lagi teman ya. Kebangetan loh, game Among Us ada yang nge-cheat tuh. Waduh. Ya udah, tonton sampai habis ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan subscribe nih kalau kalian suka dengan konten-konten Bang Diki. Oke, mantap. Cus. Oke teman, sudah 8 orang yang ikut ya. Kurang 2 lagi. Oke, satu lagi. Di sini cooldown diskusinya cuma 15 detik. Lalu votingnya 1 menit lumayan. Jadi kita bisa bisa diskusi dulu lah ya. Oke, enggak apa-apa, kita jadi crewmate ya. Jadi Bang Diki bakal menjelaskan gimana sih caranya menebak siapa impostornya gitu. Karena Bang Diki itu sering banget ya nebak siapa jadi impostornya. Karena game ini bukan tentang cuma game fitnah, game berbohong, tapi gimana kamu memanfaatkan daya ingatmu, mempertahankan argumenmu, berpikir kritis gitu cuy. Jadi Bang Diki kalau awal gini nggak misi ya, tapi keliling dulu lihat ada si Oren sama si Ijo kan di tengah sama kanan nih pokoknya nih. Oke, kita cek di sini. Jadi nanti dari diskusinya itu kita kelihatan gitu loh, siapa yang berbohong, siapa yang beneran jujur gitu. Oh, bisa bunuh dua langsung ya, ngebug atau gimana ini? Ih, dibunuh lagi cuy. Wih, 5 orang loh ya mati loh. Wah, ini nggak tahu ya ngebug atau ada cheatnya. Emang ada cheatnya ya game ini ya? 5 orang cuy yang mati cuy. IDK itu I don't know ya. Aku nggak tahu. Dia bukan orang Indonesia, mungkin orang luar. Siapa? Merah. Anjim, banyak kali yang dikill. Aku nggak tahu apakah di game ini ada cheatnya atau gimana ya. Aku lihat tadi tubuhnya si ungu sama si putih, maksudnya gitu, maksudnya si biru tua ini ngecheat kayaknya. Ini kebangetan sih kalau game gini dong ada cheatnya cuy, serius ah. Well, di mana? Soalnya bisa langsung banyak. Aku nggak inget kuning, loh. Nuduh si kuning lagi. Sorry, maksudnya sorry mungkin maaf gitu. Siapa yang bakal kena vote teman-teman? Kita lihat semoga si merah ya. Bye-bye kuning. Padahal kuning sudah ngasih clue tadi ke biru tua sama ke hijau ya kan. Kalau si merah gitu loh. Tapi si semongko ini pintar juga dia ngelesnya ya. Udah pintar nge-cheat, pintar ngeles. Ini gak tahu sih nge-cheat atau nge-bug ya, gak tahu aku. Gila cuy. Ini lampunya dimatikan sama dia. Itu fix lagnya di 0%. Kita ikutin aja temen. Oke, kita lihat apakah si Wijo bakal menjadi korban berikutnya temen. Oke, kita lihat. Kamu gak usah lah Wijo, kamu akan dibunuh. Lul, malah masuk fan. Tahu gak ya si Wijo ini? Tahu gak ya? Tahu gak ya? Dindung. Iya, loh. Ya, ada yang lift kayaknya. Si Biu kayaknya lift. Kita ikut lagi ya. Loh, kill cooldownnya tuh 25 detik temen. Bukan 2,5 detik loh ya. Waduh, parah. Apa nih? Anjir, baru main langsung banyak yang mati. Woko woko woko. Semoga di pertandingan berikutnya kita menjadi impostor ya. Kita bunuh langsung aja si merah ini ya. Kita musnahkan jitonya ini ya. Nakal ini ya. Game gini di cheat loh.
buat kalian ya, kalau mau main game ini ya, misalkan kalian nggak jadi impostor ya, kalian jangan leave gitu loh. Mending kalian tuh juga tes kejelian kalian dalam bermain gitu loh. Kalian temukan impostornya. Wah, rumit. Oke, kita coba menghindar dulu aja dari si merah ya. Karena siapa tahu dia bisa jadi impostor lagi kan. Kita main tembak-tembakan dulu aja. Oke. Di efek kanan itu ada efeknya ya. Kalau lagi misi gini ya. Jadi kelihatan kalau kita bohongan gitu enggak bakal kelihatan tembak-tembakannya, cuy. Oke. Jadi ingat-ingatan ada siapa aja tadi di elektrikal. Lalu di admin ada siapa, di navigasi ada siapa gitu. Jadi mainnya diingat-ingat, kita naikkan sambil misi pelan-pelan gini. Oke, aduh si merah ya. Wah ini ngecheat sih, ini sih fix ngecheat ini. Dua kali betul-betul itu peluangnya tuh kecil banget temen. Apalagi posternya cuma satu, dia ngekillnya dua kali sudah. Ngekillnya dia jadi impostor sudah dua kali gitu loh. Dibunuh lagi si coklat. Yuh, semongko. Apakah dibunuh? Masuk ventilasi. Lawi biu lawi. Udah tahu kan siapa itu. Nah, kalau masuk ventilasi berarti dia impostor. Kalau Kiumet tidak bisa masuk ventilasi, lawi biu lawi. Lawi. Lah. Kemana kamu? Iya. Nggak dibunuhi? Iya. Ketakutan dia. Iya, diece-ece lagi ya. Diece-ece, teman-teman. Waduh. Dibunuh, teman-teman. Kasihan ya. 5 orang lagi yang meninggal ya. Meninggoy. Merah impostor. Aku dibunuh di security, Merah. Kok cuma Mang Oleh kamu chatting di sini? Tidak ada yang tahu ya kalau emang masih hidup. Siapa? Di mana? Maya di CCTV. Ini harusnya Oleh tadi kan, yang tadi bukan sih? Gak tahu siapa yang bunuh. Waduh. Ideka. I don't know. Harusnya langsung food Merah lah, ungu. Waduh. Ada sus. Apa itu sus? Enggak tahu. Aku sama biru. Oke. Aduh, ini kalau sampai ngecheat beneran ini kebangetan, teman-teman. Ya ampun. Tapi enggak apa, auto konten saya. Tadi gue mau ke elektrikal, lalu gue ngecek CCTV ada mayat. Oke, udah mulai voting. Padahal aku mau nunjukin gitu loh, gimana sih caranya menebak impostor. Meskipun kita jadi crewmate itu, kita gak boleh leave gitu loh. Jadi biasa loh cuy. Karena kalau baru mulai, kalau gak jadi impostor, kalian live game kan juga gak seru gitu loh, makin dikit orangnya. Di report. Skip kah? Waduh. Polos sekali anda. Oke. Gak ada yang di anu ya. Kita ikutin terus si semongko ini. Nakal ya dia ya. Udah nge-cheat dua kali impostor. Jangan-jangan dia juga nge-cheat impostor, teman-teman. Jadi auto impostor gitu. Waduh, ngeri ya. Hati-hati ungu. Kamu harus belajar dari kesalahan, nak. Waduh. Iya, pamer lagi, Bos. Pamer lagi, Bos. Iya, keluar masuk. Jadi tulang belulang kamu ungu. Gila sih dia pamer-pamer dulu ya kan. Oke, ditutup dulu pintunya pasti. Nah, kayak ini nutup pintu pun juga ada cooldown-nya, teman-teman. Tapi dia enggak ada cooldown-nya loh. Ini udah nge-cheat. Apa tuh? Cooldown kill-nya di nolin. Nih, mana dia? Ini. Lalu cooldown yang buat apa itu? Waduh, di kill juga. Kita ikut lagi. Pokoknya jadi no cooldown semualah. Sama dia auto jadi impostor. Kalau dia jadi impostor lagi sekali lagi, bakal bandingi santet ya. Anjing, waduh. Ngegas. Maaf, waka. Waduh, minta maaf loh. Udah ngecil minta maaf. Waduh. Semoga bandingi. Semoga. Aduh. Ini kalau dia lagi jadi, kita ikutin aja temen ya. Kita ikutin dia. Kalau sampai dia jadi lagi, berarti fix ini ya, dia cheater. Semongko. Ayo, kok gak gerak dia?
Mungkin masih ngaktifin cheat-nya mungkin ya. Kita ikutin dia. Ih, enggak peduli aku dibunuh, enggak apa-apa. Pasti ditutup pintunya bentar lagi. Dia mainnya psikopat banget gitu loh. Loh, ditutup dulu pintunya. Dia masuk van, keluar masuk, loh kan? Aduh, ditembak palaku. Pecah dah. Aduh, bio. Gimana nih, teman-teman? Oke, dia mencari korban lain. Oke, si Owen sepertinya bakal menjadi korban lagi. Pamel dulu. Siap, Bang Jago. Siap. Ada dua orang tuh. Kamu bakal di-report. Mantap, Ping. Ping, kamu harus report itu. Oke, nice banget, Ping. Kamu harus bisa report semongko, Ping. Merah lagi impostornya. Red, Ping, waduh. Ya, sudah nge-cheat, ya kan? Berbohong lagi. Menuduh lagi, menfitnah. Dia bunuh depan gue ini. Dosanya 3 kali lipat ini orang ini. Triple kill cuy, dosanya cuy. Alah, bohong. Jiu, parah. Wah, gila. Waduh. Percaya. Waduh. Ini kalau sampai teman-teman yang lain ngevote yang Pink, itu kebangetan. Sumpah. Jangan mau ditipu. Duduk gue lagi. Ungu. Yang coklat malah bilang ungu. Keluar fan lu. Ya ampun. Ini kan padahal pada. Aduh. Yang Pink malahan mati. Ya. Pintar ngecit, ya kan? Pintar berbohong. Semongko. Aduh, Bio. Nak. Apakah ditutup lagi pintunya? Oke, pamel dia. Pamel, semongko pamel. Loh, gak lihat. Gak lihat atau polos dia itu. Oke, disampelin ke elektrikal. Tumben gak ditutup pintunya sama si semongko ini. Iya. Iya. Oh, dimatikan listriknya. Jadi gak lihat. Iya, keluar. Keluar, masuk. Kok gak keluar? Dulu. Mana dia? Loh, listriknya dimatiin lagi loh. Gak ada cooldownnya, teman-teman. Biasanya kan ada cooldownnya beberapa detik gitu. Atau gak 1 menit gitu. Biar bisa matiin lampu 2 kali gitu. Ini gak ada cooldownnya. Wih, ini. Dah. Ada yang lift sepertinya. Semongko. Kita coba sekali lagi apakah dia masih bermain lagi atau udah dibanned ya. Enggak tahu. Intinya jangan nge-cheat lah teman-teman. Kalau kalian nge-cheat di game ini itu jadi enggak seru gitu loh. Mending kalian memanfaatkan game ini buat mengasah IQ kalian, ya kan, menambah daya ingat, menambah kepintaran dan berargumen, mengemukakan pendapat. Waduh. Oke, sepertinya dia enggak mulai lagi ya. Ya udah, sampai sini dulu aja videoku. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian. Mending jangan nge-cheat ya. Dan misalkan kalian enggak jadi impostor, juga jangan keluar gitu loh. Tetap di dalam game aja. Dalam in game-nya kalian coba berusaha menemukan siapa impostornya. Pasti seru kok, oke? Bukan hanya tentang membunuh aja serunya, tapi kalau mau menemukan siapa impostornya, berarti kamu hebat. Oke, mantap. Jangan lupa di-like dan di-share ke teman-teman kalian supaya enggak ada yang nge-cheat dan enggak ada yang live meskipun dia bukan impostor. Oke? Dadah. See you in next video. Bye. Jangan lupa di-subscribe ya. Mantap.